Pemirsa, berada jauh di daerah terpencil tidak menyurutkan niat anak-anak kampung Mulyasari, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Bogor untuk menuntut ilmu. Belajar di sekolah kelas jauh SD Negeri 02 Sukamulya, semangat anak-anak ini untuk belajar mendapat perhatian dari MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Menuju Kampung Mulyasari, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Bogor tidaklah mudah. Jalanan terjal dan berkelok serta curam harus ditempuh untuk mencapai kampung ini. Risiko ini ditempuh MNC Peduli untuk memberikan dukungan kepada anak-anak kampung yang kini belajar di sekolah kelas jauh SD Negeri 02 Sukamulya. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli memberikan berupa peralatan dan kelengkapan untuk proses belajar mengajar. Ya, tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, karena yang kita ketahui anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga gitu ke depannya. Mungkin tempatnya terpencil gitu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini anak-anak lebih senang lagi, lebih senang dalam belajar gitu kan. MNC Peduli juga langsung mengajak anak-anak untuk belajar dan bermain bersama, sekaligus memberikan pengetahuan tentang COVID-19. Main gambar. Terus? Cerita. Apa gitu? Soal apa? Tentang corona. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa akan terus digelar MNC Peduli untuk membentuk karakter dan menambah wawasan anak Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Stephen Patinama, iNews melaporkan.